Ayo. Aduh banyak juga tuh satu. Ya, Bu, kasih. Enggak, biasanya saya pulang malam, tapi kali ini karena ada mereka pria-pria tampan, saya jadi pulang malam. Cekui. Pulang tampan. Cekui. Hati-hati, Bunda. Guys, ini kita suasana lembur. Jadi kita makan malam. Makan malam ceritanya nih. Jatah lembur. Jadi makanannya guys, tahu enggak apa? Pecel ayam. Ada ayam goreng. Tahu goreng. Wes. Tempe. Sambal. Lalapan, Bro. Iya, Bro, lalapan. Ini lalapan ini harus ada nih ya. Ya, betul. Karena ini adalah makanan khas dari Bandung. Kok dari Bandung? Dari kapan dari Bandung, Bang? Bandung. Kalau lalapan itu terkenal Bandung. Cuy, makan cuy. Sambalnya coy mantap. Sambal merahnya sih. Merah atau hijau? Merah. Bang, kalau yang merah. Jadi gini, Bro. Ini kita posisi di Tempo Scan ya. Tempo Scan, Tower Scan. Di alamat di mana nih? Di Kuningan. Jadi di Kuningan tuh ada yang jual pecel ayam. Bedeng-bedeng gitu. Dia sambalnya dua. Nih. Sambal merah hijau sama sambal merah nih. Ya. Nih, hijau, nih, yang hijau enggak dibuka nih. Yang merah lebih ke emang enak ke manis. Yang hijau gua yang nah kalau yang hijau pedes gua coba tes dah. Tapi saya yang suka yang hijau. Jadi enaknya kalau menurut gua di mix. Manis kalau mau pedesnya. Pedes ya. Tambahin hijaunya gitu. Nemu gitu ya. Iya, iya. Nih, coy. Ya, mak. Ya makan yuk. Ada, Bang, vlognya kayak gitu, Bang. Ya. Kubiler apa-apa gitu. Enak, Bos. Pedes dia. Iya. Hijaunya. Pas kan jadinya. Kalau yang merahnya lebih ke manis, Bang. Jadi kalau menurut gua, pecel ayam yang enak itu sambelnya yang mantep gitu. Jadi ayam mah biasa ya. Ayam goreng mah ya, biasa. Ayam gitu. Goreng ya tetap ayam kan. Enggak ada bumbu lain lah, hanya diungkep gitu terus digoreng. Yang bikin beda tuh sebenarnya sambelnya. Betul. Ya. Kalau ini, Bos? Kalau penjualnya beda? Biasa daerahnya doang sih, Bang. Jadi kayak ada minta apa? Kan kita kan enggak tahu nih, bersih enggak atau enggak ini di bawah nih. Gimana itu, Bos? Kalau pecel ayam tuh biasanya kan dia udah ungkep-ungkepan, Bang. Betul. Nah, kalau yang bagus menurut aku dia dipajang, Bang. Dipajang ya? Dipajang. Di biasa di etalase gitu kan. Nah, biasanya etalasenya itu apa ayamnya udah dikuningin gitu. Nah, itu yang bagus, Bang. Berarti kalau enggak dipajang enggak bagus ya? Berarti dalam arti Abang beli kucing sama kalau enggak bagus kan? Iya. Berarti dalam arti kalau langsung dijodohin enggak bagus ya? Ya perkenalan gitu maksud Abang. Kan ada langsung di ini apa namanya? Langsung jodohin. Ketemu langsung jadi. Bisa juga. Itu kurang mantap sih, Bang. Kurang berarti bagus lah. Baiknya harus ini dulu ya. Harus ada. Introduce. Harus perkenalan dulu ya. Ya boleh lah. Tapi jangan dicobain ya. Apa ini dicobain apa nih? Misalnya kayak mobil boleh lah di test drive gitu ya, Bang. Bos, ada batunya, Bos. Penemuan. Jadi pengalaman, Bos. Jadi dulu ada tuh dari Sumatera mau datang ke Jakarta. Jadi duitnya dia pas-pasan. Oke. Jadi itu kan dia naik bus itu 3 hari 2 malam. Jadi kalau udah siang makan. Jadi dia udah kehabisan duit. Oke. Padahal perut udah lapar. Oke. Ini masih posisinya di jalan ya, tunggal. Di jalan. Jadi dia buat ini, Bos. Pas makan dia udah pesan banyak, pas makan di warung Padang ini. Setelah itu dia buat banyak batu. Dipanggil itu tukang warung. Ini kok banyak banget ini? Ini saya. Akhirnya dia gratis, guys. Bagus juga, guys. Halo. Jadi, guys, kayaknya kita ya tutup vlog hari ini, guys. Oh, ya, oke, guys. Kita udah mau pulang, guys, ya. Ya, guys. Guys. Balik, guys.
Ayo. Aduh banyak juga tuh sarung. Ya, Bu, kasih. Enggak, biasanya saya pulang malam, tapi kali ini karena ada mereka pria-pria tampan, saya jadi pulang malam. Cekui, cekui. Pulang tampan, cekui, cekui. Hati-hati Bunda. Jangan lupa ya. Jangan lupa di like dan subscribe. Subscribe dan share. Thank you. Yuk.